balik lagi dengan aku Bastian di Loyal Trip Jalan-Jalan. Oke, Pren, video kali ini aku mau ngajak kalian buat ngabuburit lagi ya, Pren. Kalau di video sebelumnya kita ngabuburit di Pasar Tajil yang ada di Soekarno-Hatta, Kota Malang. Di video kali ini aku mau ajak kalian buat ngabuburit di Pasar Tajil yang ada di Sawo Jajar, Pren. Nah, kalian bisa lihat bedanya Pasar Tajil yang ada di Sawo Jajar dan di Soekarno-Hatta. Di Sawo Jajar ini ada pasar malamnya, Pren. Nah, kayak gini nih. Berhubung ini masih sore, jadi belum rame, Pren. Tapi udah beroperasional ya, pasar malamnya. Nah, kalau udah menjelang sore, kalian bisa lihat ini udah mulai meriah banget. Lampu-lampunya udah mulai dinyalain nih, Pren. Oke, langsung aja kita jalan-jalan ke pasar takjilnya nih. Kalian bisa lihat ini rame banget di pasar takjil Sawo Jajar ini, Pren. Oke, langsung aja kita spill jajanan apa aja yang dijual di pasar takjil Sawo Jajar ini. Let's go! Seperti kebanyakan pasar takjil di Sawo Jajar ini juga banyak banget dijual cemilan-cemilan gitu, Pren. Mulai gorengan, minuman, kue-kue kayak gini, kalian bisa lihat. Nah, kue tart ini kalau di pasar takjil Soekarno-Hatta nggak lihat, Pren. Nah, goyong nih yang sempat viral di Malang. Kemarin aku juga sempat nyari di pasar takjil Soekarno-Hatta. Nah, di pasar takjil Sawo Jajar ini kalian juga bisa beli lauk pauk kayak gini, Pren. Jadi kalau kalian di rumah nggak masak, cuma masak nasi, kalian bisa beli lauknya aja di pasar takjil Sawo Jajar ini. Untuk minuman ya macam-macam juga nih jual di sini, Pren. Hampir sama di pasar takjil Soekarno-Hatta, di sini juga banyak banget dijual jajanan Korean food gitu ya, Pren. Makin sore udah makin kelihatan rame banget. Nah, kalau ini jajanan tradisional kayak lumpia, gorengan gitu. Nah, kalau ini pentol pedas nih. Waduh, mainnya nggak mau minggir nih. Dan kalau ini kalian pasti tahu ini jajanan seribu umat, yaitu martabak telur. Waduh, emang enak nih jajanan takjil kayak gini nih. Makan gorengan nih. Dan kalau ini, Pren, ini kalau kalian tahu ini namanya kucur, Pren, kalau di Jawa ya. Dan ini kucur yang asli Madura. Jadi ini asli Madura yang jualan, Pren, karena ibunya tuh ngomong Madura dan kenceng banget. Wah, khas banget nih. Dan makin sore, sekali lagi makin tambah rame, Pren. Ini makin padat. Dan ini sama kayak yang jual di pasar takjil Soekarno-Hatta, Korean food gitu, seafood-seafood yang dijual di sini, Pren. Dan kalau ini aku nggak tahu namanya. Oke, kita lanjut aja jalan-jalan di tengah pasar takjil Sawo Jajar ini. Wah, ini nih yang beda di Sawo Jajar ini nih. Di pasar takjil sini ada yang jualan rujak manis, waduh itu menggoda banget ya, Pren. Dan ada juga kerak telur. Kalau di Soekarno-Hatta aku nggak sempat lihat yang jualan rujak sama kerak telur ya, Pren. Jujur aja waktu kita kesini tuh bingung mau beli apa karena banyak banget yang dijual di sini, Pren ya. Makanya kita jalan dulu sampai habis nih. Dan kalau menurut aku pasar takjil Sawo Jajar ini lumayan panjang dan banyak banget pilihannya, stannya, kalau dibandingkan sama pasar takjil di Soekarno-Hatta, Pren. Karena di Soekarno-Hatta itu cuma satu sisi dan di pasar takjil Sawo Jajar ini dua sisi, Pren. Dan enaknya lagi itu nggak langsung di pinggir jalan raya, jadi lebih aman di sini, Pren. Ini bisa dibilang panjangnya tuh sekitar 300-400 meteran ya, Pren. Bejajar stan-stan yang dijual di sini. Makanya sekali lagi aku bilang ini sampai buat aku bingung mau beli jajan apa nih untuk dibawa pulang nanti. Ya akhirnya kita putusin untuk cari goyong lagi karena di pasar takjil Soekarno-Hatta itu menurut aku rasanya masih kurang dan kita coba di sini dan lumayan lah. Dan ini kita udah sampai di ujung pasar takjil Sawo Jajar, Pren. Dan di sini juga masih banyak banget. Menurut aku ini bisa sampai malam di pasar takjil Sawo Jajar ini ya, Pren. Karena ada pasar malamnya, Pren. So langsung aja kalian kesini, mumpung masih di bulan puasa ini, Pren, bulan Ramadan, jadi masih rame banget pasar takjil Sawo Jajar.
Oke, segini dulu video singkat kita kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa kalian like. Kalau ada pertanyaan seputar ngetrip di Kota Malang dan sekitarnya, langsung aja komen di bawah. Dan jangan lupa berlangganan dengan klik subscribe-nya. Aktifin loncengnya biar kalian dapetin video terbaru dari kita. Dari Loyal Trip, jalan-jalan, let's go!